Hai, assalamualaikum. Anda bersama saya Masroh Malak dalam segmen berita CIDB TV. Pada kali ini, pasukan CIDB TV berpeluang mengikuti satu operasi perkuasaan bersepadu OPB di tapak bina sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, objektif utama operasi kita pada kali ini adalah untuk pemeriksaan berkaitan dengan pematuhan kontraktor dengan Akta 520 serta pematuhan terhadap akta dan peraturan dari agensi penguasaan lainnya. Program OPB ini turut dihadiri oleh Menteri Kerja Raya YB Datuk Sri Alexander Nantalingi bersama Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Datuk Surveyor Muhammad Zaid Zakaria. Sebab itu saya ingat dia rancanglah. Jadi baguslah hari ini kita ada peluang untuk turun padang dan sampai ke tapak begini. Sebab saya sendiri nak tahu bagaimana CIDB menjalankan program-program ataupun nak operasi begini. Dan saya banyak mengetahui bagaimana, kerana bukan setakat CIDB saja, akan ada 7 agensi yang lain yang membantu dalam, bukan semuanya adalah tanggungjawab CIDB. Misal kata, jentik-jentik yang kita dapat itu kesihatan, dan ada lagi yang dalam selian DOSH, Jabatan Imigrasi, kepada eksekutif CIDB kita buat kerap kali lah. Saya pun tak pergi ke tempat lain. Mungkin hari ini di Kuala Lumpur, tempat jauh sikit dari ibu kota, kita tengok tahap tahu manakah pemain industri pembinaan ini aku kepada peraturan-peraturan tertentu. Antaranya yang paling penting daripada sudut pandangan Akta 520 ialah penyalahgunaan scaffolding type A ataupun perancah type A yang digunakan sebagai pemampan untuk penampung beban. Benar sekali, scaffolding type A ini boleh digunakan hanya untuk akses kepada pekerja untuk memanjat bangunan, bukannya untuk menampung beban. Jadi kita telah menutup kawasan yang digunakan tu, dan kita telah keluarkan notis sebab kita dapati penyalahgunaan scaffolding ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Statistik kita menunjukkan ada 4-5 projek di seluruh negara yang menggunakan scaffolding ini telah mengalami kemalangan di tapak bina dan mengakibatkan kehilangan nyawa. Jadi kita tak kira lah nyawa itu nyawa pekerja asing ke, nyawa orang Malaysia ke, tapi semuanya perlu dijaga dengan baik. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan binaan yang berkualiti tinggi, maka kita harap tapak bina akan lebih selamat dan produk pembinaan tersebut akan menjadi lebih berkualiti. Operasi OPB pada kali ini dianjurkan oleh CIDB, iaitu Pejabat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur WKL, bersama beberapa agensi penguasa yang lain. Agensi tersebut termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Tenaga Kerja JTK, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, Jabatan Kesihatan Negeri WPKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCorp. Turut hadir bagi memberi sokongan CIDB Teknologi Sdn Bhd dan Akademi Binaan Malaysia ABM. Dapat 7 kesalahan. Luban tidak diadan atau dipagar dengan kukuh. Tiada pencahayaan di basement. Wayar-wayar elektrik berselerak di atas lantai. Dan itu adalah satu kesalahan. Rancah yang telah disita oleh pihak JKKP kerana tiada pemeriksaan oleh orang yang kompeten. Di basement juga didapati ada air bertakung lah, di mana boleh menyebabkan bahaya-bahaya tergelincir dan sebagainya. Pada pembiakan nyamuk Aedes lah. Ya, jadi kerana kita tahu nyamuk Aedes boleh membawa kepada penyakit demam denggi yang boleh membawa kepada kematian. Jadi apa yang kami temui, ada 4 tempat pembiakan. Banyak sangat dia punya jentik-jentik. Kita telah pun mengeluarkan satu surat untuk menutup premis tersebut lah. Apa yang mereka perlu lakukan, mereka perlu ambil tindakan penambahbaikan, iaitu di mana ada bekas-bekas yang ada pembiakan nyamuk Aedes tadi perlu dilupuskan ke, memastikan persekitaran seterusnya itu tidak ada bekas-bekas atau tempat-tempat yang berpotensi membiak nyamuk Aedes. Jadi kita tutup dulu. Jadi lepas 3 hari pihak pengurusan boleh memanggil kami untuk buat pemantauan semula. Jika kami berpuas hati, kami boleh membuka semula. Untuk
Makluman Statistik Penguasaan CIDB Malaysia mendapati sepanjang 2023, sejumlah 4,515 lawatan penguasaan tapak bina seluruh Malaysia telah dilakukan. Manakala pada tahun ini bermula Januari hingga 16 Mei, sebanyak 1,843 lawatan tapak telah berjaya dilaksanakan. Diharapkan agar melalui operasi yang dijalankan ini akan dapat mencapai matlamat pelaksanaan program selaras dengan peruntukan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh agensi ataupun jabatan yang terlibat. Semoga hasrat kerajaan ini dapat tercapai untuk meletakkan industri pembinaan ke arah lebih kompetitif, berkualiti dan produktif. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya, Masra Malak. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.